Oke lagi tuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Umi Abang lebih semangat lagi bikin videonya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum masuk bulan Ramadan, Abang sama Dedek mau jalan-jalan lagi nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita mau kemana? Cluenya dari yang kalian lihat, kita di tol ya teman-teman. Di samping kiri kita ada gedung besar nih, Jakarta International Stadium. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita bakal kemana? Nah, betul banget. Hari ini kita mau ke tempat wisata di daerah Jakarta Utara ya, teman-teman. Tepatnya kita mau ke Pantai Ancol. Untuk keluarga kami, Ancol menjadi salah satu tempat wisata favorit ya, teman-teman. Selain harganya terjangkau, dekat dari rumah, anak-anak juga senang banget main di pantai. Selain itu, banyak banget wahana lain yang favorit di sini ya, teman-teman. Sampai di scan barcode yang udah dipesan lewat web tiket.ancol.com. Oh ya teman-teman, mulai 1 Februari 2024 ini tiket Ancol naik Rp5.000 ya. Jadi Rp30.000 untuk satu orang, Rp30.000 untuk mobil, dan Rp20.000 untuk motor. Barcode-nya kita tinggal tuker di sini, tuker scan di sini barcode-nya. Wow, sebet belum minum. Ya sama, mau ada upahnya apa? Kecil dua. Oh, kita dapat tiket buat keluar. Kita masuk, kita ke arah Pantai Karnaval aja di ujung. Saya masih sepi. Kita Symphony of the Sea. Kayak di Cina. Oh iya teman-teman, hari ini kita sampai di Ancol jam 7.30 ya teman-teman. Buat kami ini kesiangan, biasanya kami jam 5:30 udah berangkat, tapi hari ini kami tadi jam 6 baru siap-siap, jadi sampainya agak kesiangan. Mudah-mudahan parkirannya masih ada yang kosong ya teman-teman, karena di Ancol ini kalau pagi weekend gini banyak banget yang datang. Kenapa? Mereka datang untuk olahraga rata-rata sih teman-teman. Yuk kita cari parkirannya dulu. Ini gongnya besar banget. Putar balik buat cari parkir. Siapa yang memukul gong sebesar ini? Pukulnya segede apa? Kami sengaja putar balik dulu teman-teman supaya dapat parkir yang dekat dengan pintu arah keluar. Jadi nanti pulangnya bisa lebih cepat. Alhamdulillah kita sudah dapat tempat parkir ya teman-teman. Lanjut kita turun ya. Oh iya, anak-anak udah siap dengan baju renangnya tuh. Mereka udah semangat banget pengen main pasir terus nyemplung ke pantai. Kita cari tempat buat duduk dulu teman-teman. Di bawah pohon Bu, cari yang bawah pohon, bawah pohon. Tinggal cari posisi. Gimana kita cari posisi? Sampai di pantai. Sebelah sini nih.
Setelah dapat posisi yang pas, kita sarapan dulu ya teman-teman. Oh iya, hari ini kita nggak bawa alas ya teman-teman. Jadi kita sewa alas di sini. Sewanya 25.000 aja. Setelah selesai sarapan, abang sama dedek udah nggak sabar banget nih mau ke pantai buat main pasir dan nyemplung ke pantainya. Ayo jalan. Ayo, abang sama dedek mau main pasir. Mau nyemplung ke air nggak, bang? Mau, ayo. Nyemplungnya nunggu abi ya. Ayo jalan. Ayo jalan. Oh, hati-hati. Abang sebelah situ aja, bang. Sini dulu belum? Sini. Dah, sini. Yang bikin lubang itu. Itu dia. Taruh dulu, Dek. Tadi belum ada abi, Dek. Cuaca Ancol hari ini agak mendung ya teman-teman. Walaupun udah siang, jadi tidak terlalu panas nih rasanya. Dede bikin apa, Dek? Dede mau bikin istana. Bikin benteng ya, Dek. Abang ngapain pakai truk, Bang? Bikin apa itu, Bang? Iya, gagal itu sih, Bang. Cari pasir yang agak basah, Bang. Dek, bintang aja di, Dek. Sekarang bikin nanas. Copot. Ya udah, gak apa-apa, lah. Copot aja. Meh, jadi. Setelah bosen main pasir, akhirnya abang sama dedek gak tahan juga mau nyemplung nih ke air. Kita lihat aja dari sini ya teman-teman, abang sama dedek ngapain aja. Setelah 2 jam main di pantai, anak-anak udah puas, udah mandi, udah ganti baju. Kita ke destinasi selanjutnya ya teman-teman. Kita mau ke Eco Park. Yuk teman-teman, kita berangkat ke Eco Park. Di perjalanan menuju Eco Park, kita ketemu sama Atlantis nih teman-teman. Anak-anak belum pernah kita ajak ke Atlantis. Mungkin next time kali ya kita ajak ke Atlantis teman-teman. Atlantis sama kayak itu, gedungnya kayak Putri Duyung. Itu waternaknya. Ini Atlantis kayak Putri Duyung ya. Di perjalanan ini kita juga ketemu sama Putri Duyung nih ya teman-teman. Abang sama dedek kalau ketemu Putri Duyung pasti pengen banget nginep lagi di sini. Tapi untuk kali ini kita nggak nginep ya teman-teman, kita cuman keliling-keliling aja. Kita mau nginep hotel ini deh. Kita kalau dapat promo ya, kita nyari promo. Tapi ada taman juga. Taman parkir. Nah, kita udah sampai di Eco Park. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai nih di Eco Park Ancol ya teman-teman. Sebelum masuk kita cari parkir dulu ya teman-teman. Parkir di sini tidak terlalu luas, jadi mudah-mudahan kita dapat parkiran nih. Yuk kita cari dulu parkirnya. Setelah dapat tempat parkir, akhirnya kita bisa masuk juga nih teman-teman. Nah, kita masuk ke kawasan Eco Park yang di dalamnya sebenarnya ada Fauna Land juga teman-teman. Tapi kita nggak ke Fauna Land hari ini ya, karena sudah pernah ke Fauna Land. Kita mau keliling di Eco Parknya aja. Oh iya, untuk masuk ke Eco Park ini biayanya free ya teman-teman, alias gratis. Kecuali kalau kalian mau masuk ke Fauna Land. Fauna Land tuh kalau nggak salah 75.000 per orang.
Eco Park ini luasnya kurang lebih hampir 34 hektar ya teman-teman. Ini adalah wilayah hasil alih fungsi padang golf Ancol dulu yang dirubah jadi tempat rekreasi. Biaya penyewaan wahana sama sepeda-sepeda listriknya. Kami memutuskan untuk jalan kaki aja teman-teman. Sekalian olahraga di sini niatnya. Yuk kita masuk teman-teman. Setelah memasuki area Eco Park, si Dede langsung semangat banget ngelihat rusa-rusa. Ada kandang rusa nih teman-teman, yuk kita deketin yuk. Ya lari dia ke sana. Trek untuk pejalan kaki di Eco Park ini mengelilingi fauna lain ya teman-teman. Jadi kita bakal sering ketemu hewan-hewan. Salah satunya ini nih, si Amang nih. Lihat ya si Amangnya. Mana Mamangnya? Mana Mamangnya? Si Amang ya. Ah, mata gue mau kemana itu? Mama, mata gue hilang. Ya, kecemplung. Si Amangnya nyemplung deh. Jalan lagi. Di sini disediakan dua jalur ya teman-teman, ada jalur sepeda sama jalur pejalan kaki. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena dekat fauna land, suara-suara hewan terdengar banget di sini teman-teman. Bikin suasana makin kedengeran asri lah ya. Sudah mulai terasa gerimis nih teman-teman. Kita cari tempat berteduh dulu yuk sebelum jalan lagi. Ternyata gerimisnya udah selesai nih teman-teman. Jadi kita bisa lanjut lagi keliling Eco Park. Kita lanjutkan perjalanan kita. Dede. Kita mau kemana ini? Dek, kita lagi di mana, Dek? Fauna Land. Bukan Fauna Land, ini Eco Park. Tapi Eco Park itu berbatasan langsung. Di dalam Eco Park itu ada Fauna Land. Jadi kedengeran banget nih suara hewan-hewannya. Karena kita udah pernah ke Fauna Land tapi belum pernah keliling Eco Park. Jadi hari ini kita mau keliling di Eco Park dulu. Nature. Yuk kita jalan terus ya. Itu ada tulisan apa? Wah, Abang sama Dede ngeliat ada taman bermain, langsung semangat dia. Semoga cuaca terus mendukung. Nah, taman fitness judulnya. Ada taman fitness, itu taman bermainnya nggak tahu deh. Free atau berbayar juga, kita lihat dulu aja ya. Anak-anak ke taman fitness dulu nih. Ada vending mesin juga, kalau haus kita bisa minum di situ. Oke, kita jelajah di sini. Cepetan. Ikan banyak. Di kolom sini ikannya banyak. Oh iya, ikan. Wah, ikannya banyak banget. Ikan mas ya? Mujair? Nila? Gak tau nama ikan gitu deh. Semua disebut. Ini yang kecil-kecil apa tuh? Kecil-kecil ikan juga bukan? Ya ikan. Ya, kita lanjut ke taman fitnessnya. Sana. Nah, kita udah sampai di taman fitness. Yuk kita coba masuk ya sekarang. Nah,
kita sudah sampai di Taman Fitness Eco Park. Anak-anak udah duluan nih menikmati suasana Taman Fitness. Nah, tuh si abang udah nyobain. Kita coba satu-satu yuk. Ayo, hati-hati ya. Hati-hati sayang. Ayo. Abang mau naik apa, Bang? Ada yang mana tuh? Itu ditutup, sayang. Ada yang mau naik apa, Dek? Mau naik kita. Di sini, temen nih. Mana kita? Di sini. Nah, ini ada learning farm. Learning fun, berkebun, membajak sawah, edukasi. Mana bisa tuh, Mas? Oh, learning farm itu kayaknya biasanya yang pakai anak-anak sekolah nih buat tutup, Bang. Ditutup. Ini biasanya kali ya yang dipakai buat anak-anak sekolah belajar. Jadi buat fun learning kayak gitu-gitu biasanya ke TK, anak SD. Tapi sayang, tutup. Jadi kita enggak bisa masuk. Padahal anak-anak pengen banget udah ngeliat playground di sini. Bosan di Taman Fitness, akhirnya kita jalan lagi ke teman-teman. Yuk kita susurin lagi Eco Park ini. Dede naik bebek nggak, Dek? Enggak, takut. Kenapa? Bapak aku dari tadi kemana? Cariin juga. Bawa patung, no rusak lagi, Bang. Iya, udah tahu. Iya, patung. Ternyata ada rusak lagi nih, teman-teman. Abang sama Dede pengen ngasih makan. Kita cari dulu yuk di mana tempat beli makanannya. Nah, ternyata itu dia tempat beli makanan rusanya. Yuk kita ke sana, teman-teman. Ternyata di sini bukan cuma jual makanan rusa aja ya, teman-teman, tapi ada makanan ikan juga. Satu setnya 10.000 aja. Yuk kita beli dulu buat rusa aja, teman-teman. Si makan rusa. Apa itu, Bang? Kangkung. Bau juga. Ambil satu, ambil satu. Satu, satu udah satu aja. Nah, udah satu aja, yuk. Ayo, kita habisin satu. Abang sama Dede udah gak sabar banget nih mau ngasih makan rusanya. Udah kenyang dia, udah kenyang. Nanti muntah dia. Masih panjang nih. Ayo. Ayo. Jangan dulu, nyapisin aja, sedikit lah. Bang. Rebutan. Rebut. Dede. Panggil lagi tuh, datang lagi tuh. Ambil, Bang. Ini bukan. Ini dikasih. Enggak apa-apa, dikasih. Ah, hujan. Yang kecil kasihan. Ayo, cepat kasih. Hujan. Abang jangan pelit, kasih jangan takut. Abang takut. Allahumma shoiban nafian. Hujan. Kita gak bisa kemana-mana deh. Kita dapat dermaga nih. Oh iya, itu apa itu? Gede banget. Hah? Apa itu di air? Gede banget itu. Ah, serius. Gede banget, serius itu loh.
Hewan apa itu di air? Itu buaya ya? Kayak buaya. Oh, itu di tengah air. Ini palanya mas. Itu buaya. Abang, hujan ya? Jadi kita enggak bisa kemana-mana ya? Ada buaya. Kita jadi ketahan di sini. Ada buaya. Tuh, kayak buaya, tapi enggak tahu apa itu. Iya, serem, Bu. Jadi pinggir aja kan enggak mau. Kita di sini aja. Hujannya deras nih. Kita tunggu sampai hujannya reda baru keliling lagi. Akhirnya kita dapat tempat berteduh nih, lumayan. Tempat berteduh, tempat duduknya juga. Ini di posisi kita ada di Eco Market ya, teman-teman. Jadi kalian bisa jajan di sini. Ada berbagai makanan, ada kebab, ada salad buah, ada Thai tea tadi, ada jajanan Betawi, ada teh tarik, ada kopi dan berbagai makan, banyak makanan di sini. Nah, di situ ada tempat flying fox tuh, tapi lagi hujan begini ya. Ngeri kalau kena flying fox. Karena udah agak reda, kita jalan lagi. Itu bukan taman kupu-kupu, cuman foto pakai sayap, Dek. Becek ah, becek. Becek, Dek. Becek. Kita jalan tuh ada Eco Art. Nih. Eco Art. Wah, tuh. Kotor, itu becek, becek. Ayo jalan yuk. Hah? Pulau. Ini apa? Taman kaktus ya? Enggak, ini kaktus. Taman kaktus. Pak aku main ini. Pak aku mau nyoba saya, tapi dia tetap. Wah, lewat lorong-lorong. Lewat lorong. Oh, ini kecil-kecil kaktusnya. Oh, ini kaktus ada yang putih. Beneran ini. Jangan dipegang ya. Jangan dipegang, Dek. Iya, ada buahnya tuh. Mana? Kayak buah naga. Hah? Oh iya. Itu? Itu buah kan ya, Pak ya? Ini yang merah ini. Ada bunga. Kembang. Jalan. Oh, ini ada kembangnya. Sini, Dek. Jangan lewat situ, takut kena duri. Duri atau durinya loh, Dek. Itu buat yang gede, Dek. Kembangnya. Yang lagi. Kandang burung. Keluar lagi. Sekarang itu taman. Itu pagi-pagi. Sekarang hujan lagi. Hujan lagi ya, Bang? Ayo kita cepat-cepat, Jan. Apa, Bang? Ayam. Ini konservasi burung. Ayam adanya. Ah, ayo bang, ayam, yuk, 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 yuk. Ayo hujan. Wah, ternyata Eco Park berbatasan langsung juga sama Dufan nih teman-teman. Dede sama abang sampai kaget ngelihat permainannya di sana. Wah, kita lewat Dufan. Hai. Dede, Dede mau nggak naik tornado? Naik apa itu namanya ya? Lontang-lanting atau tornado? Umi nggak tahu. Dede mau nggak naik itu? Nggak mau, takut. Iya, mendingan kita jalan-jalan aja ya. Dede. Nah, di sini ada kempak ya teman-teman. Jadi kita bisa sewa nih. Sewa sini buat nginep di sini nih. Bentuknya kayak camping ground gitu ya. Kayak Putri Duyung. Kayak Putri Duyung, mirip sama Putri Duyung. Emang iya bisa disewa? Bisa lah, pasti nggak mungkin nggak bisa.
sebelah sini ada penyewaan listrik, sepeda biasa, sama ada apa tuh namanya, kayak go-kart gitu, kayak buat mobil golf, mobil golf gitu deh. Jadi saya buat keliling. Nah, kijangnya pada neduh. Kayak kita yang capek keliling-keliling jalan kaki. Dari 0 sampai 1500. Akhirnya sampai juga nih kita di pintu keluar Eco Park. Berarti kita sudah selesai ya keliling-keliling di sini. Sampai di sini video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.